Ya, oke, guys, balik lagi sama gue. Dan di video kali ini kita bakal showcase Boros Build Attack ya. Jadi tadi kan udah keluar tuh Boros UR ya, dan di sini gue bakal tes aja ya. Kalau Build Attack itu damage-nya segede apa ya? Karena dia kan core ya, dan tapi skillnya tuh AOE dan makan 2 energi ya. Apakah bagus di Build Attack ya? Mari kita lihat. Sebenarnya di awal-awal itu ya, kalau Sultan-Sultan DBZ itu di build-nya HP ya. Karena mereka udah punya Tatsu dan Suiri itu sebagai DPS, Borosnya dijadiin utility aja. Selain dari efek core, misalnya dia ronde 2 masih bertahan tuh harusnya dia masih bisa ngeheal ya. Harusnya masih bisa ngeheal karena nih, baca pasifnya sebelum setiap ronde menyembuhkan semua sekutu ya. Sebelum setiap ronde, berarti lanjut ke ronde berikutnya ya masih bisa gitu. Walaupun ini ya ditulisnya selama 2 ronde sih. Cuma ya kan lumayan ya, kalau dua kalau ronde kedua dia masih hidup loh. Oke, okay, cuman di sini gue build attack aja, jadi bisa dibilang main 3 DPS ya, main 3 DPS. Ya nanti kita lihat minggu depan bakal gimana di EBZ-nya, apakah rungkat atau lebih bagus ya. Oke, okay. Kalau di server luar, yang maksud gue server yang lain sih, Borosnya ditaruh depan gini ya. Nah, dianya di build HP gitu. Di sini kita ngide aja ya, kita ngide, kita lihat Boros build attack ini. Sekaligus ngelihat damage-nya sih, sejauh apa. Oke, ini dia Boros ya. BP 20 hampir 26 juta ya. A2. Terus masterinya tier 3 ya yang nambahin ini specialist defense sama non crit damage free. Terus yang nambahin specialist attack tuh masih tier 4 ya. Bahannya rungkat ya, bahannya habis karena ngambil bukan ngambil sih karena ngabsi Suiryu. Jadi ya bertahap lah. Ntar targetnya sih tier 7 kalau bisa ya, semoga aja. Dalam sebulan. Kan ntar diganti sama MB kan, maksudnya diganti trial masterinya, bukan bukan Boros ya diganti MB. Boros kan core ya. Oke, itu dia ya. Masih polosan ya, KS-nya belum keluar, nanti kita juga bakal ngambil KS. Terus equipnya pakai drive, attack crit, damage crit, terus attack attack persen. Buff-nya juga kayak gini, buff-nya bonus attack attack attack, terus red crit 3. Karena kita build crit kan, jadi cocok banget ini buff gearnya. Dan ada attack 2 lagi, ini buff gear sempurna buat user-user build crit ya. Bukan user sih, karakter build crit. Terus ini dragonnya red damage 3 ya. Ini buat yang karakter-karakter build crit dan normal damage. Ini sangat gacor ya. Jadi secara buff gear sih ini udah bagus banget ya build Borosnya. Dan ini attacknya 2.300.000, tapi critnya lihat 102% dan crit damage-nya 209% ya. Walaupun attack-nya segini tapi critnya tinggi coy. Dan mari kita tes. Ini masih hari pertama guys, masih bayi ya. Mungkin kedepannya bisa lah nyentuh hampir 3 juta ya. 2,7 ke atas lah gue jamin ya. Harusnya sekitaran segitu bisa. Oke, kita bakal gaskan aja. Kita tes di arena ya. Kita lihat damage-nya ya. Enaknya kebantu sama itu ya. Kebantu sama si dia nih, si Suiryu. Tinggal diatur aja sih bisa Suiryu gini. Misal Suiryu pengen yang mecahin ya, Suiryu ditaruh sini, guys. Cuma karena kita lagi ngetes Boros, jadi biar Boros yang mecahin ya injurinya Suiryu ya. Nah, oke, kita gas lawan ini nih, Dracarys. Rank 3 ya. Kita testing di sini. Waduh, lama banget loadingnya, kenapa nih? Oke, kita lihat. Nah, line up yang meta tuh kayak gini, kasih Dracarys gini sebenarnya ya. Borosnya di build HP. Cuma di sini kita kan mau showcase si Boros ya, build attack. Woi, kayak apa nanti? Oke, di sini kita menang speed, nice. Damage Sonic itu. Itu ada PvP damage dari si itu juga ya, si Boros ya. Apalagi A2 50% kan. Tuh arena damage up. Itu dari core Boros tuh. A1 30%, A2 50%. Nah, dapat injury berapa tuh? 3 apa 4 itu? Dapat injury 4 sih guys, harusnya gacor damage Boros ya. Kalau nggak gacor, delete aja. Nah, semoga si Borosnya tidak mati duluan ini. Harusnya nggak mati duluan sih, harusnya. Masih ada unyielding ya. Oke. Okay. Shingoku Arashi. Nah, oh masih ada dikit tuh darah putihnya Boros. Oke, ini dia The Moment of Truth. Hosei. Wow, lihat ya.
410 coy, mantap ya. Walaupun kebantu internal sih, internal injury-nya sekitar 300 juta. Ya mungkin borosnya damage-nya sekitar 100 jutaan lah ya. Bisa dibilang gitu. Soalnya tadi yang damage awal yang langsung 300 tuh kebantu internal injury sama super berserk. Nah sisanya baru damage-nya boros. Tondo iku yuk. Wih, deh rata ya. Oke, kita skip aja. Kita cari lawan lain ya. Sebenarnya lebih enak pakai G4. Pakai G4 lebih gacor lagi karena ada buff attack ya. Oke, kita lawan rank 4 ya. Lawan favorit kita, Yu. Kalau kalian sering nonton tes Wiryu gue pasti kalian bosen ya ketemu Yu terus jadi bahan testernya. Enak soalnya dia. Kan biasanya gue nyerangnya bukan di arena kan, di top BP ya. Dia selalu itu ngasih line up terbaiknya gitu. Jadi kan gak usah main-main ke arena ya, lebih simpel kalau main-main ke top BP mah. Oke. Dia pakai CE coy. Gak punya PM soalnya dia seingat gue ya. Jadi dia masih pakai CE buat ngehandle Swiri oke lah. Cuman sayangnya gak bakal gampang mati sih. Tapi karena dia nggak pakai PM ya, ya udah lah ya, ambil pasif si CE doang berarti. Nah udah mati. Bahkan unyieldingnya nggak dinyalain sama dia tuh si CE. Polosan banget kayaknya. Borosnya juga udah mau mati nih. Nggak maksimal harusnya kita ini. Apa namanya? Damage-nya. Kita lihat saja sini. Tondon ikuyo. Satsikuranzim. Kena dua doang. Yang apa namanya? Yang injury. Si Boros sama si Alo ya. Oke. Okay. Oh Boros kita mati juga tuh. Oke, okay, ayo. Oh si. Tuh damage pertamanya 240. Hasilnya 320, berarti sekitar 80 juta damage boros aslinya ya. Misalnya ada si CE mungkin bisa 100 lebih tuh. Ya oke okay lah, damage boros 100 lumayan lah ya. Si bayi loh, ingat masih bayi, belum keepsake. Dan ya bener masih bayi, build build hari pertama. Cuma dengan tim kalian yang mumpuni, misalnya kalian ada Swiryu, ada Alo ya. Nah damage-nya pasti kemark up kan, makanya itu. Mantap coy. Nah, kita skip aja. Kita cari lawan lain ya. Di EBZ aja, di EBZ. Oke, ini kita udah masuk ke EBZ ya. Kita cari yang pakai core boros. Waduh, ini susah ini. BP-nya terlalu tinggi. Ini apa? Oh, BP kita 150 sih. Gue baru nyadar ya. Baru enggak. Cuma ini aja lah ya. Lah, kenapa tuh? Oh gitu bang? Malah error guys. Oke ulang. Lawan Feris. Wah borosnya polosan. Cobalah kita lawan ini lah ya, kalah gak apa-apa. Soalnya dia agak susah guys. Oke kita menang speed sih. Dia pakai CE ya masih ya. G4-nya berarti dikeluarin. Oke. Kita lihat, kita tes damage ya. Gila PM-nya bisa kali 10 gitu, gimana tuh caranya? Pakai heal rate kayaknya ya. Shingoku Arashi. Oh ya BTW core kita belum kita upgrade ya, kurang bahan. Jadi mungkin masih level 3 kayaknya. Sedih banget ya, padahal kuningnya tuh bisa sampai level 6 atau level 5. Gitu. Kurang ijo malah, kurang ijo. Tondon iku yuk. Oh, ntar gue bakal bikin itu ya, konten taktik yang bagus di Korboros ini. Ada taktik yang naik daun ya. Jadi ditunggu saja. Belum bisa gue bocorin sekarang. Cuman kalau lo yang nonton live gue sih harusnya tahu ya. Ini berapa orang kena injury? Dua orang ya. Oke, kita Hosei Hokoho. Gas Hosei. Berapa nih? 280. Waduh, gila, ke-reduce banyak ya.
Lumayan sih tapi kalau di total ya, tapi kan itu kebantu injury dan super berserk. Tembus 300 berapa tuh tadi? Cuma kalau di total murni dari damage-nya Boros mungkin sekitar 50 doang sih. Tondon ikuyo. Tondon ikuyo. Tondon ikuyo. Tondon ikuyo. Jeder. Tondo ikuyo, tondo ikuyo. Nah, kalau nggak pakai CE minusnya gitu tuh, kita bisa diratain sama Suyiru. Apalagi yang cuman, bukan yang cuman sih, yang Suyirunya broken banget tuh. Wah, gitu loh ya. Tatsu hidup lagi, tolong Tatsu. Ayo Tatsu hidup lagi, Tatsu. Nah, nice. Aduh, Tatsunya nggak bisa ulti guys, karena nggak ada energi. Apakah kita harus pakai taktik chance lagi? Oke, tadi kita udah ngetes sih. Kita bakal pamit aja, ini udah 10 menit videonya. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini ya. Video tes Boros build attack ya. Kalau kalian suka like aja, kalau kalian nggak suka nggak apa-apa. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.